Iya. Iya. Kenapa bisa? Dilompati. Coba di mana jadi itu baru dilompati. Dilompati kok? Iya. Di mana? Di kampung. Iya. Oh, di kampung. Pernah dilompati anjing. Anjing liar ya? Iya. Ayo kita nyebut. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bripka Febri Artopon di channel YouTube Om Tomba K9 Polri. Oke, hari ini teman-teman, saya sebenarnya mau pergi belanja dog food untuk anjing di rumah, cuma tiba-tiba ada telepon. Ternyata istri saya tidak konfirmasi lebih dulu, ada ternyata tukang servis, layanan servis AC, mau maintenance AC di rumah, soalnya AC-nya memang ada sedikit masalah, airnya kadang banjir. Jadi saya putuskan untuk balik dulu ke rumah sambil nemani teman-teman yang servis AC. Sambil kita lihat reaksi anjing-anjing saya di rumah, reaksinya apabila ada orang baru atau ada tamu di rumah. Kita lihat reaksinya seperti apa dan kita sedikit sharing lah bagaimana perilaku anjing. Jangan sampai untuk tukang servis, siapa tahu nanti dia ketemu lagi dengan customer seperti saya yang punya anjing, jadi dia tidak grogi atau tidak takut lagi apabila ketemu sama anjing-anjing besar sejenis Belgian Malinois. Oke, teman-teman, kita ketemu di rumah saya. Mas, kenalin dulu namanya siapa? Hei, lihat sini. Perkenalkan dulu namanya siapa? Bro. Nama siapa nih? Aduh, tanya kau dulu. Sebab kau masuk. Malu tak saya? Enggak, nama apa nih? Kau tanya siapa? Aki. Siapa? Aki. 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 Sini. Lihat sini. Lihat kau malu. Jadi bagaimana pendapatmu atau bagaimana kesanmu kau datang ke rumah customer di depan rumah itu ada anjing galak 2 ekor. Bagaimana? Gemetar ya. Aduh. Walaupun anjingnya sudah dikurung, yeah. Dikandangin. Takut? Enggak terlalu. Oh ya, oke. Satu lagi nanti saya tanya. Sudah berapa lama ikut gini maintenance AC sama bosnya? Bosnya itu tuh? Iya. Ya, sudah berapa lama? Baru-baru ya? Iya. Terus kalau ke rumah customer terus ada anjing seperti ini, bagaimana perasaan? Takut. Walaupun anjingnya tidak menggigit. Iya. Walaupun dalam kandang. Takut. Iya. Oke. Takut kan. Itu memang seperti itu sifatnya. Dia selalu jaga ininya, areanya kan? Area yang selalu dia jaga, makanya dia kalau ada orang asing, dia pasti selalu mau tahu ini siapa. Ya. Ini Pak, tidak percaya? Dia mau, sifatnya itu waspada sama area yang dia dia jaga. Coba. Bentar nih, pasang makeup room-nya dulu.
Bagaimana Om, bersih? Iya. Sudah bersih, Pak. Lihat. Minta. Jangan lupa. Di luar di motor. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Sudah bantu saya. Itu, Om. Apa nama ini ya, Pak? Om Tombak. Om Tombak K9 Polri. Nanti subscribe ya. Subscribe, jangan lupa. Oke teman-teman, kegiatan servis AC-nya sudah selesai. Jadi reaksi anjing-anjing di rumah saya juga wajar lah. Kalau ada orang di rumah yang datang yang asing, pasti dia pasti bereaksi, yang ingin tahu siapa dia. Jadi teman-teman yang ingin dilayani atau diservis AC-nya, nanti saya simpan di kolom deskripsi tukang AC-nya tadi namanya Pak Kadir. Saya jamin pelayanannya bagus, maintenance-nya profesional lah, cara kerjanya profesional, dan dia tidak akan mengganti atau menambah apa-apa apabila AC atau perangkat elektronik di rumah Anda itu masih bagus dan tidak untuk diganti. Oke, sekian dulu teman-teman, sampai jumpa pada vlog saya berikutnya. Oke, kita sudah sampai di Pet Shop Daya. Kita mau cari perlengkapan makanan buat dogi-dogi di rumah, teman-teman.